Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat Brigjen TNI Jasar Jamil yang ditemui usai rakernis sejarah TNI AD mengatakan, saat ini sebagian museum Angkatan Darat sudah dilengkapi teknologi multimedia, salah satunya di Museum Dharma Wiratama yang ada di Korem 072 Pamungkas. Jasar Jamil menyebut TNI Angkatan Darat setidaknya memiliki 5 museum besar, yakni Museum Dharma Wiratama dan Museum Jenderal Sudirman di Yogyakarta, Museum A.H. Nasution dan Ahmad Yani di Jakarta, serta Museum Pembela Tanah Air di Bogor. Selain 5 museum tersebut, masih ada 23 museum lainnya yang berada di bawah pengelolaan Komando Utama atau Kotama yang secara bertahap juga akan dilengkapi teknologi multimedia. Nanti Museum Sudirman juga kedepannya akan seperti itu. Nah, sedang kita programkan untuk semua museum-museum kita ke depan semuanya sudah berbasis multimedia sehingga interaksi antara pengunjung dan apa yang dipamerkan atau koleksi-koleksi kita yang ada itu bisa lebih menarik minat oleh para pengunjung. Dari sekian museum sudah ada yang diterapkan dengan tadi Pak? Museum Dharma Wiratama sudah sebagian ruangan sudah berbasis multimedia. Tahun ini kita sempurnakan dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini tuntas. Ketua Komunitas Jogja Night Museum sekaligus Duta Museum Yogyakarta, Samantha Aditya Putri sangat mendukung program digitalisasi yang dilakukan Angkatan Darat. Meski tingkat kunjungan masyarakat untuk mengunjungi museum mulai membaik, namun inovasi diharapkan terus dapat dilakukan untuk mengantisipasi kebosanan dari para pengunjung. Mungkin dalam kemasannya gitu, banyak yang tahu kalau misalnya museum itu misalnya angker, terus habis gitu padahal di dalamnya itu sebenarnya bagus sekali dan itu sebenarnya kurang bagaimana cara kita kalau misalnya kita lihat kunjungan ke museum atau kalau misalnya ada sebuah makanan itu kan yang dilihat selalu kemasannya, itu bagaimana cara mengemasnya kita menjadi lebih baik itu. Dengan penerapan multimedia, generasi muda diharapkan akan semakin tertarik untuk datang ke museum sehingga akan lebih memahami sejarah Indonesia dan perjuangannya. Fayan Ahmad, Yogyakarta TV.